Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, inilah headline news pukul 5 waktu Indonesia Barat. Gudang mebel di kawasan padat penduduk di Bengkulu terjadi pada Kamis malam. Seluruh isi gudang mebel ludes terbakar, satu orang karyawan mengalami luka bakar saat mencoba menyelamatkan diri. Banyaknya bahan kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Beruntung api tidak sampai menjalar ke rumah warga yang berada di dekat sekitar lokasi kejadian. Belum diketahui sumber api, namun sesaat sebelum terjadi kebakaran, sempat terdengar suara ledakan dan percikan api dari salah satu ruangan, kemudian terlihat kobaran api yang membesar. Beruntung dua karyawan gudang yang sedang tertidur pemirsa berhasil menyelamatkan diri. Satu orang menderita luka bakar di bagian tangan saat berusaha menyelamatkan diri. 11 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Mulai dapat dikuasai oleh rekan-rekan di lapangan, namun masih dalam tahap pemadaman untuk dibongkar dari sisa-sisa.